Dengan jalan tafsir. Dengan jalan tafsir. Dengan jalan tafsir curai satu-satu pada sekalian. Itu 20 perkara daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala pada akad. Dan 20 perkara daripada perkara-perkara yang mustahil padanya. Dan satu bangsa yang harus padanya. Jadi terlepas katanya wajib di atas kita, wajib dengan sebab syaratnya wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf. belajar dan mengetahui apa yang mengetahui setiap-tiap satu akidah serta tahu juga dalil dan wajib kita beriktikad dan wajib juga kita mengajar di atas kepada siapa-siapa yang di bawah kita dan wajib juga kalau kita pandai mengajar kepada orang yang minta nak belajar bersama dengan kita. Jadi wajib kita beriktikad dan belajar serta tahu dalil semuanya dengan jalan tafsir. Apa makna dengan jalan tafsir? Curai satu-satu. Itu maksud tafsir. Pada sekalian itu. Jadi yang wajib kita kena tahu, wajib kena tahu serta dalil dan wajib kita kena ajarkan kepada mereka yang di bawah perintahan kita, wajib kita kena ajarkan siapa yang minta nak belajar bersama dengan kitanya. 20 sifat, 20 perkara daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib itu wajib pada akad. Maklum perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu amat banyak. Ialah segala sifat kamalat. Tetapi yang wajib di atas kita kena tahu dengan secara satu persatu, dengan secara curai satu-satu dia katanya. Itu dengan secara tafsir 20 sifat saja. Yang wajib. Dan 20 perkara daripada perkara-perkara mustahil. Dan kena tahu juga 20 perkara daripada setengah daripada perkara-perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil pada Allah Ta'ala pun amat banyak yang wajib kita kena tahu satu per satu 20 perkara juga. Dan satu bangsa yang harus padanya pada Allah. Itu pun kita kena tahu juga. Jadi maknanya yang wajib kita kena tahu satu per satunya, tahu dengan secara tafsir serta dengan dalil 20 yang wajib, 20 yang harus dan 1 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Maka jadi semuanya 41 lah. Sebab yang wajib 20, yang mustahil pun 20, harus 1, jadi 41 yang wajib kita kena tahu satu per satu serta dengan dalil. Dan mana yang wajib dengan syarat
itu barang yang dijanji dengan seksa, dengan diseksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan meninggalnya dan lepas tanggungannya dan dengan membuatnya. Seperti barang yang telah lalu pada dhabit wajib syarat. Di sini musanya sebuah tarif wajib pada syarat. Sebab wajib wajib pada wajib pada syarat ini mengetahuikan akidah-akidah tadi. Katanya dan makna wajib dengan syarat. Wajib dan makna wajib dengan syarat. Makna wajib dengan sebab syarat. itu barang manakala yang wajib dengan sebab syarat, wajib syar'i, barang yang dijanji dengan seksu. Barang yang dijanji dengan seksu kerana berdosa. Seksu itu seksu kerana apa? Kerana berdosa. Barang yang dijanji janji dengan seksa, janji nak menyeksa, nak ma'azab. Ma'azab kerana apa? Kerana berdosa oleh mukallaf. Berdosa itu sebab apa? Dengan meninggalkan, dengan meninggalnya, dengan meninggalnya yang wajib. Maknanya, perkara yang wajib itu ialah perkara-perkara yang dijanji untuk nak menyeksa akan orang mukallaf. Allah Ta'ala janji dengan orang mukallaf, janji untuk nak menyeksa. Sekiranya seksa satu kerana dia tak buat. Dan lepas tanggungannya, lepas pada tanggungan, ketekanan wajib, lepas dari dan lepas tanggungannya, tanggungan orang mukallaf, dengan membuat. Lepas nak jadi lepas tu dengan secara dia membuatkannya kan yang wajib. Seperti kita maklum, setengah daripada yang wajib itu ialah sembahyang lima waktu. Maka sembahyang lima waktu itu apabila kita buat, apabila kita mengerjakan, apabila kita tunaikan, maka lepaslah kita daripada tanggungan wajib itu. Apabila kita buat dan lepaslah kita daripada tanggungjawab kita, daripada tanggungan kita. Maknanya lepaskan bahasa Arab itu lepas pada zimmah kita. Sakutan wajib kita dan lepas. Seperti kita ada terlekat hutang dengan siapa-siapa, selama mana tak kita tak bayar, maka hutang itu di dalam tanggungan kita. Terlekat pada zimmah kita. Apabila kita dah bayarkan hutang dan lepas. Siapa nak meminta, dia suruh kita bayar, tak wajib kita bayar. Tetapi kalau siapa tak buat, perkara yang wajib pada syarat itu, siapa dia tak buat, tak mengerja, tak tunai, dengan tidak ada apa-apa keuzuran, maka dia tu jadi berdosa. Jadi berdosa, jadi maksiat, jadi berdosa. Apabila berdosa, sepatut diseksa. Kalau Tuhan tidak mengampun, maka akan diseksa oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Maka itulah perkara yang wajib. Jadi mana maksudnya, perkara yang wajib ialah perkara yang mesti kita kena buat. Mesti kita kena tunai. Apabila kita tunai, lepaslah kita daripada tuntutan pada tanggungan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tak buat, maka sepatut diseksa dengan sebab kita tu masuk dalam kata orang yang berdosa, melanggarkan perintahan Allah Ta'ala. Maka itulah dikatakan perkara yang wajib. Seperti barang yang telah lalu pada dhabit wajib syarat. Ia telah lepas dah sebut dulu. Mana wajib pada syarat tu kalau muka, kalau kitab saya pada muka surah 4 yang telah lalu. Itu dah lepas dah. Wajib pada syarat maknanya begitu. Jadi wajib pada syarat itu ialah perkara yang ditutup oleh syarat supaya kita buat tuntutan yang yang putus. Sekiranya kalau dia tak buat sepatut diseksa. Itu sebut makna wajib pada syarat itu atas jalan sambilan
yang kita nak sekarang ni, yang bahasan tajuk yang patutnya kita pelajari, mata pelajaran kita ni, yang ni. Dan mana yang wajib pada akal. Di sinilah tempat asal kita ni. Dan mana yang wajib pada akal itu barang yang tentu dan kejap. Tentu dan kejap. Mana sama dua ni? Tentu dan kejap pada pandangan dan suluhan. Mana sama? Pada pandangan dan suluhan. Mana sama? Pada pandangan dan suluhan akal. Pada kiraan akal. Pada kiraan akal, pada fikir oleh akal. Tentu ada oleh adanya. Oleh ada itu fa'il bagi tentu. Apa maksud dengan ada? Artinya, arti ada. Artinya, arti barang yang tentu ada. Barang yang sungguh. Barang yang sungguh, yang tiada membenar akal akan ketiadaannya. Dan tidaknya. Maka masuklah di dalamnya. Di dalam yang wajib pada akal. Masuk di dalamnya, di dalam yang wajib pada akal. Sifat-sifat salbiyah. Itulah tarif yang wajib pada akal. Dia katanya wajib pada akal, benda yang wajib, perkara yang wajib pada akal itu barang, perkara yang tentu, yang kejap pada pandangan akal, tetap tentu kejap adanya. Tapi maksud dengan ada itu barang yang sungguh. kita perhati sikit pada tarif dia. Sebagaimana maklum bahawasanya perkara itu perkara itu ada kalanya ada, tak terima, tak ada. Ada perkara yang sungguh, perkara yang sabit, tak terima, tak ada. Dikatakan perkara yang wajib. Adakah ada pun perkara yang mustahil, benda yang tiada, tak terima ada sama sekali. Maka dengan sebab tarif ini, tarif wajib pada akal. Lalu tu maksudnya katanya barang yang tentu, kita tinggal dulu. Pada kata pada pandangan dan suluhan akal tu kita langkah dulu. Kita langkah dulu di situ, kita ambil barang yang tentu adanya. Barang yang tentu adanya arti sungguh, barang yang sungguh. Yang tiada membenar akal akan ketiadaannya. kita tak sah kita, tak kira dengan akal lagi. Jadi perkara yang wajib itu ialah perkara yang tetap ada. Perkara yang tetap ada, mesti ada, kejapnya kata ada. Apabila kata tetap ada, tentulah tiada terima, tiada membenar akal akan ketiadaannya. Tentulah. Kalau katanya benda itu ada tapi tak mesti ada, maka kalau kata benda itu ada tak mesti ada,
tak tentu ada, maka boleh timo tiada. Maka itu jadi perkara yang harus. Tetapi perkara yang wajib ini perkara yang ada. Ada ia itu ada yang tentu, ada yang kejap, ada yang mesti. Tentulah tidak timo tak ada sama sekali. Tak boleh tak ada sama sekali. Tetapi nak tahu katanya tetap ada, tak timo tak ada sama sekali itu kira dengan mana? Kita kira dengan akal kita. Kita nak tahu kata ada, mesti ada, tak timo tak ada sama sekali itu tahu dengan secara fikir dengan akal kita. Sebab itu dia kata pada pandangan dan suluhan akal. Tak terima tak ada itu pun ada dia, tetap ada dia. Tetap kata ada tu kira dengan akal. Tak terima tak ada sama sekali itu pun kira dengan akal juga. Dengan maknanya kita nak nampak kata nak reti, nak faham kata ada, tak terima tak ada sama sekali itu kira dengan faham dengan secara kita fikir dengan akal. Dengan maknanya perkara yang wajib seperti zat Allah Ta'ala, perkara yang wajib seperti zat Allah Ta'ala dan lain-lain lagi, dan seperti zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang wajib. Zat Allah Ta'ala ada. Zat Allah Ta'ala itu ada. Ada ia itu ada yang mesti ada. Tak terima tak ada sama sekali. Pada wakilnya begitu. Pada wakilnya begitu. Walaupun akal kita tak fikir sekalipun. Walaupun akal kita tidak berfikir sekalipun. Walaupun akal manusia itu fikir nampak ke lain sekalipun. Tapi tetapnya begitu. Allah ada. Tak timo tak ada sama sekali. Tuhan-Tuhan itu ada. Tak timo tak ada sama sekali. Tetapi di dalam akal fikiran orang kafir, orang kafir dia fikir bahwasanya Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada, bukan ada. Kalau gitu maknanya pada maknanya pada maksud dengan kata pada pandangan dan suluhan akal itu ialah untuk kita nak tahu saja. Untuk kita nak tahu saja. Padahalnya pada wakilnya Tuhan itu ada, tak terima tak ada sama sekali. Akal kita berfikir ke, akal kita tidak berfikir, tidak mengkaji tentang dia, tetaplah dia tak ada, tak terima tak ada sama sekali. Dan begitu juga segala sifat-sifat yang wajib bagi dia. Tetap ada, tak terima tak ada sama sekali. Walaupun akal kita memikir, walaupun akal kita menyuluhkan, artinya tidak. Tetap Allah itu ada, tak terima tak ada sama sekali. Betul, apa pasalnya musanif kata pada pandangan akal, pada suluhan akal, apa maksudnya? Itu maksudnya kita tak boleh tahu kata Allah itu, Tuhan itu ada, tak terima tak ada, malaikat kita kena fikir dengan akal, barulah kita boleh tahu. Dengan maknanya kalau kita tak fikir dengan akal, kita tak tahu wakilnya begitu. Bukan katanya kita benda ni belum pada kita fikir dengan akal, tak wajib lagi. Bukan begitu. Zat Allah tak mesti, belum ada, tak itu apa dia, belum pada kita memikirkan dengan akal, Allah tak mesti ada. Bukan begitu. Allah tetap ada sedia kala dah. Nah, mana-mana pun Allah tetap ada, tak terima tak ada sama sekali. Akal kita memikir, akal kita manusia memikir gitu ke, tak fikir gitu ke, tetap dia gitu dah.
tetap Allah itu ada, tak terima tak ada sama sekali. Lepas tu pasal dikait dengan katanya pada pandangan akal, pada suluhan akal, tiada membenar oleh akal. Ha, semuanya untuk nak tahu saja. Ha, untuk nak tahu saja. Bukan katanya seperti hukum syarak. Ha. Semayang lima waktu itu dah wajib apabila semenjak daripada Nabi Israq. Semayang lima waktu dah wajib. Kita tahu pun wajib. Kita tak tahu lagi pun semayang lima waktu dah wajib, dah tahu makalah. Kita tahu, kita tahu dalil pun dia wajib. Kalau tak tahu dalil pun wajib. Ha, gitulah. Maka di sini pun begitu juga. Zat Allah Ta'ala wajib ada, tak terima tak ada sama sekali. Akal kita memikir ke atau kita tak memikir pun sama. Kalau wakilnya dah begitu. Ha, tetapi benda itu tak boleh tahu melainkan dengan secara kita fikir dengan akal. Lalu itu dikatakan pada pandangan akal. Jadi maknanya kalau wakilnya begitu, Allah ada tak terima tak ada sama sekali. Kalau mana-mana akal manusia memikir, memandang bahawa Allah tak mesti ada, maka itu fikiran itu salah. Sebab fikir dia, fikiran dianya tak betul dengan wakil. Tak betul dengan perkara yang sebenar. Sebab tu bukan besar di fikir, bukan besar di pandangan akal, kira katanya pada wakil. Sebab tu lah kita katanya Tuhan tak sama dengan makhluk. Wakilnya begitu, perkara yang tetapnya begitu, yang wajibnya begitu. Allah tak sama dengan makhluk. Tidak berkaki, tidak bertangan, bermata, berkepala, tidak. Tidak berjihad. Wakil Allah Ta'alanya begitu. Lepas tu sekiranya kalau akal manusia nampak katanya Tuhan mesti kena ada kaki, mesti fikir dengan akal dia, Tuhan mesti kena ada, mesti kena berjisim, berjirim, boleh naik turun ke bumi, ke langit. Kalau akal manusia nampaknya begitu, seperti akal manusia yang sesat-sesat, dia nampak begitulah. Tuhan berkaki, bermata, bertelinga. Maka tentulah kita katanya fikiran itu fikiran yang salah. Fikiran itu, pemikiran itu, akal yang fikir tidak betul dengan wakil. Ha, sebab tu kita katanya itu salah, tekad yang salah. Kita sepatutnya tahu begitu dulu. Itulah katanya tarif wajib pada akal. Jadi wajib pada akal itu ialah perkara yang ada, tak terima tak ada sama sekali. Akal kita memikir ke atanya tidak memikir. Mikir betul ke mikir salah, tapi tetap wakilnya begitu. Cumanya kata pada pandangan akal tu maknanya kita kira dengan akalnya nampaknya begitu. Batu kalau kira dengan akal tapi tak betul, kalau kira dengan akal, dah kira dengan akal tapi nampak katanya Tuhan tak mesti ada. Maka fikiran itu kita kata fikiran yang salah. Akal itu akal yang menyeleweng kita katanya. Sebab dia fikir nampak tak betul dengan wakil. Wakil Tuhan ada, yang nampak kata Tuhan tidak ada. Itu dia. Sekali lagi. Dan makna yang wajib pada akal itu barang yang tentu dan kejap, mestilah pada tetap kejap itu pada pandangan dan suluhan akal oleh adanya. Tetap ada, kejaplah kata ada, mestilah ada. Apa maksudnya? Artinya, arti barang yang tentu dan kejap oleh adanya itu barang yang sungguh. Jadi dia tafsirkan mana ada itu dengan kata sungguh. Nanti depan tu dia ada ceritalah pasal apa dia katanya ada ditafsirkan mana sungguh. Nanti kita tengok sekaligus. Dan tiada membenar akal akan ketiadaannya, ketiadaan yang lawan bagi ada. Ketiadaan lawannya ada. Maknanya maksudnya tadi katanya tetap ada, tak terima ketiadaan, mana tak terima tak ada, tak ada. Ketiadaan tu maknanya tak ada, tak ada. Dan
tidaknya dan tidaknya. Nah, tidak ni lawan bagi sungguh. Tidak ni lawan bagi sungguh. Ketiadaan lawan bagi ada. Kenapa kenapa katanya dan tidaknya? Maka masuk di dalamnya ini tafriq, tafriq artinya faham daripada kata dan tidaknya. Maka masuk di dalamnya, di dalam yang wajib pada akal, masuk di dalam tarif yang wajib pada akal, masuk di dalam pengertian yang wajib pada akal. Masuk di dalamnya, dalam mafhum, dalam pengertian yang wajib pada akal tu apa dia? Masuk sifat-sifat salbiyah. Masuk juga di dalam tarif itu sifat salbiyah. Dengan sebab dia kata dan tidak. Lepas tu sebab apa? Nanti kita tengok sekali dulu. Kita baca tengok mustahil dulu. Nanti kita akan pulang balik semua. Tarif wajib, tarif mustahil sekali lagi. Dan makna perkara yang mustahil padanya artinya pada akal. Barang yang tiada membenar akal akan adanya. Yang ini sungguhnya. Ada dengan mana sungguh? Ada dengan mana sungguh seperti tadi? Hanya mengakui, mengaku ia, ia akal. Hanya mengaku ia, ia akal. Mengaku ia, ia akal. Akal kita. Jadi kita mengaku melalui akal. Kita mengaku melalui akal. Tentu tidaknya. Dengan tentu tidaknya, mesti tidak. Mesti tidak, mesti tak ada. Itu tarif bagi yang mustahil. Maknanya mustahil itu benda yang tak ada, tak terima ada sama sekali. Jadi maknanya benda yang tiada, tak terima ada sama sekali. Kalau kata benda yang tiada tapi terima ada, itu harus. Sama juga yang wajib. Kalau benda ada, tak mesti ada, itu harus. Kalau ada, tak mesti ada, itu harus. Kalau tak ada, tak mesti. Kalau ada, kalau tidak, kalau tak ada, tak mesti tak ada. Maknanya terima ada, maka itu harus. Sebab yang wajib, benda yang tetap ada, tak terima tak ada sama sekali. Benda mustahil, benda yang tak ada, tak terima sungguh, tak terima ada sama sekali. Sebelah-sebelah. Ada, tak terima tak ada. Wajib. Tak ada, tak terima ada, mustahil. Kalau ada, tapi terima jadi tak ada. Kalau tak ada, terima jadi ada, maka itu bukan wajib, bukan mustahil. Apa dia? Yang harus. Katanya, dan yang harus padanya pada akal, barang yang membenar akal akan adanya dan mengaku dengan dia dengan ada dan membenarkan tiadanya. Tiadanya maksudnya yakni tidaknya. Gitulah. Jadi maksudnya wajib itu perkara yang ada mesti tak terima tak ada sama sekali. Itulah perkara yang wajib. Akal kita fikir-fikir nampak begitulah. Perkara yang mustahil pada wakilnya perkara yang tidak ada, tak terima ada sama sekali. Lepas tu akal kita apabila kita memikir kita dapat tahu begitu. Betul dengan wakil. Perkara yang harus pun begitu juga. Jadi maknanya asal pada wakilnya begitu. Akal kita nak nampak begitu ke tak nampak begitu. Kalau nampak macam wakil, maka betul fikiran akal kita. Kalau tak betul dengan wakil, maka salah fikiran manusia. Maka dia katanya penjagaan. Ini suatu penjagaan. Ini nak huraikan yang kata tadi. Sebab dia tafsir ada dengan kata sungguh, ketiadaan dia, dan dia tambah kata dan tidak.
Nah, dalam tarif yang wajib tadi. Pada tarif yang wajib dia katanya apa? Dia ada membenarkan apa dia? Tetap pada akal oleh ada. Ya. Di tafsir kata barang yang sungguh. Kalau kita ada dengan mana sungguh? Maksud dengan ada dalam tarif wajib itu ialah sungguh. Lepas itu, tiada membenar akal akan ketiadaan mana tak ada. Dan tidaknya. Nah, kalau itu, tiada ketiadaan dengan dan tidak itu berlainan. Ada berlainan sedikit. Begitu juga dalam tarif mustahil, ia katanya tiada membenar barang yang tiada membenar akan membenar akal akan ada. Hanya mengaku ia dengan tentu tidak ditafsirkan ada dengan mana sungguh. Maka di sini dia nak jaga apa maksud katanya ada ada yang lawannya tak ada di ketiadaan dalam kitab. Apa maksudnya? Dia katanya penjagaan ini peta bagi semata-mata pergantungan hukum akal yang tiga. Ini petaan. Ini peta tarif-tarif tadi. Tarif yang wajib, tarif yang mustahil, tarif yang harus. Dia katanya ini peta, ini tarif semata-mata. Bagi semata-mata pergantungan hukum akal dengan yang tiga. Tarif tadi itu semata-mata nak cerita pergantungan perikatan hukum-hukum akal yang tiga. Untuk nak tahu mana wajib, mana mustahil, mana harus semata-mata itu. Sama ada bagi Tuhan atau yang lain. Sama saja hukum akal tadi itu bersakutkan dengan hukum, dengan Tuhan dan yang lain daripada Tuhan. Sebab katanya benda ada, tak terima, tak ada sama sekali, boleh letak pada Tuhan, boleh letak pada yang makhluk. Benda mustahil, benda yang apa dia? Benda yang tak terima akan ada, akan sungguh. Benda yang tak terima ada, tak terima sungguh. Benda yang harus, benda yang timur kedua-dua itu semata-mata hukum akal tak sama ada bersangkutan dengan Tuhan, bersangkutan dengan makhluk. Sebab tu masuk di dalam masuk dalam tarif yang wajib sifat fatona, sifat sidik bagi Rasul, masuk dalam tarif wajib, tapi Rasul itu kalanya harus. Masuk benda makhluk seperti gerak dan diam yang dimisal-misal dalam kitab Faridah itu pun sakutan dengan makhluk. Sebab tu dia katanya tiga-tiga tarikh itu semata-mata nak cerita makna bagi hukum akal yang tiga dengan tak pilih. Katanya wajib pada akal, ada kalanya sakut dengan Tuhan, ada kalanya sakutan dengan makhluk. Sebab tu sama ada sama ada bagi Tuhan atau lainnya, lain pada Tuhan. Jadi hukum akal itu bergantungan dengan Tuhan, bersangkutan dengan Tuhan dan bergantungan bersangkutan dengan makhluk pun boleh dikatakan. itu satu penjagaan yang musanah nak jaga pada kita bahasanya tarif wajib, mustahil dan harus yang dia sebut itu dengan secara luas. Walaupun benda wajib itu tak sangkut dengan Tuhan pun bolehlah kata seperti kita katanya wajib wajib mengambil lampang, mengambil lampang tahayyuz bagi jirim, itu masuk pada yang wajib juga pada akal, tapi tidak bersangkutan dengan Tuhan, bukan bersangkutan dengan makhluk, dengan jirim. Bertahayyuz mengisi di tempat kosong itu wajib pada akal, tapi tak sangkut dengan Tuhan. Seperti katanya berimpun, gerak dan diam pada suatu jirim pada masa yang sama. Berimpun, gerak dan diam pada suatu jirim pada masa yang sama, pada saat yang sama,
bagi pun Allah, maka itu tak sungguh. Itu perkara yang mustahil pada akal. Tetapi tak sangkutkan dengan Tuhan. Bahkan sangkut dengan jirim, jirim itu setengah pada benda yang makhluk. Begitu juga jalan makan tidur kitanya, gerak dan diam kita, atas jalan berdiri ganti, maka itu harus pada kita. Maka itu pun benda yang harus, tetapi harus pada akal, tak sangkut juga dengan Tuhan. Maka itulah satu penjagaan yang mesti hendak jaga kepada kita. Kita tahu katanya tarif yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang dia sebut itu tak tentu dengan bukan tentu dengan wajib bagi Tuhan, bukan tentu dengan mustahil atas Tuhan saja, bukan umum Tuhan dan yang lain. Dan dikandaki dengan ada yang padanya itu sungguh diri perkara itu pada dirinya. Yang lawan tidak, yang lazim bagi bohong sama ada suatu itu daripada benda yang bersifat dengan pada ketika sungguh itu dengan ada lawannya, lawan yang lawan tak ada. Nanti kita tengok. dan dikandaki dengan ada. Ini dengan lafaz ada, dengan perkataan ada. Dan dikandaki dengan ada, dengan perkataan ada. Kita jaga begitu dulu. Dengan ada, yakni dengan perkataan ada atau dengan lafaz ada. Perkataan ada itu di mana? Yang padanya, yang disebut padanya, yang padanya, tetap segitu. Yang padanya, yang disebut padanya, pada ini peta. Yang padanya, yang disebut padanya, pada ini peta. Dikandaki itu, dikandaki dengan kata ada tu, dalam tarikh-tarikh tu, sungguh diri perkara itu. Pada dirinya, diri perkara. Sungguh, lawan dia apa? Yang lawan tidak. Sungguh, lawannya tidak. Tidak tu pulaknya, yang lazim. Yang jadi lazim bagi bohong. Tidak itu yang lazim, yang jadi lazim bagi bohong. Nampaknya panjang huraiannya, tapi kita belum pada nak masuk di situ. Kita sepatut tahu bahwasanya perkara-perkara ini dia ada kalanya maujud, ada kalanya makdum. Lepas tu pulaknya ada. Yang katanya ada itu. Yang katanya ada itu kita sepatut tahu, belum pada nak masuk dalam kitab, kita sepatut tahu bahasanya ada dua perkara, dua jenis ada. Satunya ada pada zihin, yang keduanya ada pada kharij. Begitu dia. Ada itu dua bagai, ada pada zihin, ada pada kharij.
Kalau katanya ada pada kharij. Pada kharij, kharij mana luar. Mana luar, mana, maksudnya luar daripada fikiran. Kharij, kharij zihni. Luar pada fikiran. Kalau kata wajib pada zihni, atau mawujud zihni, maknanya ada di dalam fikiran. Lepas tu, manakah yang ada pada luar fikiran? Kita nak tahu kata benda itu ada pada luar fikiran, maka ialah dobit dia ni ialah perkara-perkara yang kita dapat dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang lima itu. Maka itu dikatakan ada pada kharij. Sepertinya badan kita kayu bukit, kayu bukit, langit, air, apa semua tu kayu batu ada pada kharij. Sebab mana? Sebab satunya kita boleh tengok dengan mata. Kita boleh sentuh. Kita boleh sentuh. Maknanya kita boleh dapat dengan pencederaan mata. Kita boleh dapat dengan pencederaan penyentuh. Maka itu dikirakan benda yang ada pada kharij. Jadi setiap perkara yang kita boleh dapat dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang lima itu dikatakan ada pada kharij. Setengah benda kita boleh nampak, boleh tengok dengan mata, tapi kita nak sentuh tak boleh. Seperti putih pada kapas, hitam pada gagak, hitam pada gagak masalah, maka putih itu, hitam pada gagak, putih pada kapas, putih pada salji, kita boleh tengok dengan pandangan, dengan pencederaan mata, maka putih itu dikira kata ada pada kharij. Begitu juga masin pada garam, manis pada gula-gula, maka masin manis itu ada pada kharij. Sebabnya kita boleh dapat dengan perasa, dengan lidah. Suara itu ada. Suara itu ada sebab kita boleh dapat dengan dengan apa dia? Dengan pencederaan telinga, pendengar. Batu kayu ada sebab kita boleh dapat dengan apa dia? Dengan tengok. Tengok kita nampak, maka kayu itu ada. Lagi pulanya kita boleh menyentuh. Setiap perkara yang kita boleh menyentuh benda ada. Jadi mana setiap perkara yang kita boleh dapat dengan mana-mana satu daripada dengan pencederaan kita yang lima itu dikatakan mawujud pada kharij. Mawujud pada kharij. Maka apabila kita dah tahu begitu, nak tanyanya zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala masuk ke tidak di dalam mawujud pada kharij. Zat Allah Ta'ala ada pada kharij ke tidak? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Mana dalil? Dalilnya kita boleh tengok. Walaupun sekarang kita tak nampak dia, tetapi dalam syurga kita boleh melihat kepada zat dia. Dan itu zat Allah Ta'ala boleh dilihat. Zat Allah Ta'ala setengah daripada perkara yang boleh kita dapat dengan pencederaan mata. Kalau begitu, zat Allah Ta'ala itu ada pada kharij. Zat Allah Ta'ala itu mawujud ada pada kharij. Maka kita panggil zat Allah itu ada. Maka anak Allah kita katanya tak ada. Zat Allah ada, lawan bagi ada itu, zat Allah itu ada, zat Allah itu ada, kita panggil kata ada pada kharij. Lawannya tak ada, tak ada. Maka ada Allah tu tengoklah, ada Allah itu wajib ke tidak? Ada Allah terima tak ada ke tidak? Jawabnya ada Allah tak terima tak ada sama sekali. Ada dia tu mesti tak terima tak ada sama sekali. Kalau itu zat Allah ialah yang wajib ada. Maksudlah yang wajib pada akal. Tapi maksud dalam benda yang ada pada kharij.
Begitu juga kata setengah ulama, kata ulamanya, begitu juga sifat sifat ma'ani kudrat iradat kudrat iradat ilmu hayat sama masuk dalam perkara yang ada pada kharij. Segala sifat ma'ani bagi Allah kudrat iradat yang akhirnya tujuh tu maka masuk dalam perkara yang ada pada kharij. Sebab itulah ulama katanya boleh kita nak melihat, kita boleh melihat sifat kudrat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita boleh melihat zat Allah Ta'ala, kita akan boleh melihat kepada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basak, kalam bagi Allah Ta'ala. Sekiranya kalau Tuhan nak bagi kita nampak, kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab benda ni ada pada kharij. Boleh didapatkan dengan mana-mana satu dengan daripada pencederaan yang lima. Itu pada kharij. Dan satu lagi nya dengan secara ringkas, dan satu lagi nya ialah perkara yang ada tetapi ada pada zihin saja, ada di dalam fikiran saja. Di luar fikiran tidak ada. Di luar fikiran tidak ada. Sebab kita dah tetap tadi, kalau boleh dapat dengan mana-mana satu daripada lima pencederaan tadi, ada pada kharij. Tetapi kalau kita katanya perkara itu ada pada zihin saja, seperti bulat, bulat benda yang bulat, keras benda yang keras, panjang kepanjangan, panjang benda yang panjang, maka itu ada di dalam zihin saja. Ada di dalam fikiran saja. Dengan mana kita reti katanya, contohnya batu, keras batu, berat batu itu. Kita pegang satu batu itu, diri batu itu memang ada pada kharij. Adapun berat dia, berat dia, keras dia, kita reti di dalam fikiran saja. Dengan maknanya, nak berat sana itu kita tak boleh dapat dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang lima. Nah, pegang tu bolehlah dengan tangan, tapi berat tak boleh tahu dengan mana-mana satu. Tapi sungguh, berat batu itu sungguh, keras batu itu pun sungguh. Jadi maknanya berat itu ada dalam fikiran kita. Berat dia tu ada di dalam fikiran kita, keras dia ni ada dalam fikiran kita. Itu banyak ada pada zihin. Seperti tali panjang. Panjang dia ni, adapun diri tali itu kita boleh pegang, ada pada kharij. Adapun panjang dia, adapun panjang dia, ukur dia, kuat dia, boleh menanggungkan benda-benda yang berat, maka panjang tali itu ada pada zihin, pada fikiran saja. Tak ada pada kharij. Maka itu kita panggil sungguh. Benda-benda yang ada dalam fikiran saja, kita panggil katanya sungguh. Tengok, kalau itu batu ada ke tidak? Batu tu ada. Diri batu tu ada sebab kita boleh tengok, kita boleh sentuh, boleh pegang. Berat dia sungguh. Kita kata gitu. Batu ada sungguh berat. Kita kata gitu. Bukan katanya batu itu ada, berat pun ada. Kita tak cakap gitu. Kita katanya batu itu, diri batu itu ada sungguh berat, sungguh keras dia. Tali itu ada panjang dia, sungguh. Tali yang panjang, tali itu ada panjang dia, sungguh. Itu pada kharij saja. Tetapi apabila perkara itu ada pada kharij, apabila perkara itu pada ada pada luar fikiran, tentu dia kena nampak juga dalam fikiran.
Tengok, rumah kita, langit ada, rumah kita ada pada hari. Tetapi ada terpandang juga dalam fikiran kita. Kalau gitu dalam fikiran pada rumah itu, diri kita ni, anak kita, isteri kita, rumah kita semuanya, batu-batu kayu-kayu itu ada di luar fikiran dan juga tergambar dalam fikiran. Nah, maka ada kedua-dua. Nah, tetapi berat batu itu besar rumah tadi, tinggi rumah tadi itu ada di dalam fikiran saja. Di luar fikiran tidak ada. Besar rumah itu tidak ada. Ada diri rumah itu memang tak ada. Ada pun besar dia kita fikir di dalam fikiran. Kalau gitu rumah ada sungguh besar. Kita cakap gitu. Berkatanya rumah ada, besar ada. Ha, kita tak kata begitu. Kita kata rumah itu besar. Rumah itu besar. Ha, maknanya ini rumah besar. Mana rumah itu ada, besar itu sungguh. Ha, gitu. Maka apabila begitu, cuba kita tengok sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud Allah Ta'ala dan sifat ma'nawiyah. Kaunuhu, kaunuhu, qadiran, hingafi, kaunuhu, muridan, hingafi. Ha, maka itu sungguh, sungguh tak timadak sama sekali. Sungguh keadaan Allah itu berkuasa. Yang kuasa. Sungguh ada Allah. Ya. Ha, maka ada sifat wujud, sifat kaunu qadiran itu tidak ada di luar fikiran. Sebab tu kita tak panggil ada sifat wujud Allah, tak panggil gitu. Kita kata sungguh sifat ada Allah. Sungguh sifat kaunu qadiran. Ha, kita kata sungguh, kita tak kata ada. Ha. Walaupun begitu sekalipun, tengok ada Allah sungguh. Ya. Sungguh tak timadak sama sekali. Ha, wajib juga. Kaunuhu qadiran sungguh tak timadak sama sekali. Ha, maka kaunuhu qadiran masuk juga dalam tarif wajib juga. masa dah lebih tapi ceritakan tu panjang lagi. Kita nak ambil satu lagi. InsyaAllah minggu depan kita ulangkan. Takut lupa minggu depan. Masalah sifat salbiyah. masalah satu lagi, masalah sifat salbiyah. Dengan sebab dia katanya dalam tarikh itu, maka masuk di dalamnya sifat salbiyah. Nampaknya untuk pagi ini tu kita kena sepadai itu dulu. Huraian kita masih di tengah jalan. InsyaAllah kita akan sambung sambung balik, pulang balik pada masalah maka masuk di dalamnya sifat-sifat salbiyah. Kita huraian di situ. Selepas tu kita masuk pada sambunglah. Pada katanya dan dikanaki dengan ada yang padanya itu sungguh. Nanti kita uraikan. Maka untuk pagi ini sekadar itu dulu. Wallahu a'lam, alhamdulillah wa bin alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم اعملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انا نستولين كما قرأناه وما فصلناه وسمعناه وردنا علينا وافتح تيري الى سبحانه